Hai teman-teman semuanya, kali ini Surya baru aja nih beli TWS atau earphone ya. Nah, jadi aku mau unboxing nih teman-teman. Seperti apa ya dalamnya? Oh ya kak, aku beli ini harganya 500 NT ya, atau uang Indo sekitar 250 ribuan. Nah, aku jadi memilih harga yang ini, relatif ya kalau menurut aku, nggak terlalu mahal dan juga nggak yang terlalu murah juga. Karena aku sebelumnya juga belum pernah ya memakai earphone, jadi aku penasaran aja nih. Nah, ini dia TWS earphone-nya. Jadi box-nya seperti ini ya teman-teman. Nama earphone ini J18 TWS. Kita buka dulu plastiknya. Dan kebetulan aku membeli warna yang sesuai atau sama dengan warna ponsel aku yang aku gunakan saat ini ya teman-teman. Ini dia, aku beli warna ungu. Tara. Nah, jadi di dalam masih terbungkus plastik ya. Kita buka. Dan ini dia earphone-nya. Warnanya elegan banget ya, teman-teman. Jadi ini aku samain sama ponsel aku, Samsung A52. Dan untuk menyalakannya, kita tinggal buka tutupnya ya teman-teman. Ini dia lampunya berwarna hijau. Ini tandanya baterainya masih ya. Nanti kalau baterainya udah low atau tinggal sedikit, biasanya lampunya itu berubah warna menjadi orange. Dan ini ada buku panduannya. Nama perangkat earphone ini J18 ya teman-teman. Panduannya tuh lengkap banget ya kalau menurut aku, dari cara pemakaian, cara pengisian, cara konektivitas, dan ada spesifikasinya ya teman-teman. Oke, kita simpan dulu buku panduannya. Ini ada kabel untuk mengecas ya, atau mengisi daya. Kita buka dulu. Dan coba kita colokan ya di bagian bawah sini ya, cara mengisi dayanya sama kayak kita mengisi daya ponsel ya. Nah, dan aku akan pakai ini dia. Ini yang bisa aku ngecas di HP aku ya. Kurang lebihnya kayak gini teman-teman kalau kalian ingin mengisi daya. Dan karena baterainya masih ya, aku lepas aja ini. Oke, sekarang kita coba sambungkan ke ponsel ya, cara penyambungannya. Kita tinggal aktifkan aja Bluetooth di ponsel kita. Masuk pengaturan dulu ya, kita pindai nanti. Ini dia. Dan jangan lupa kita buka tutupnya ya. Dan ambil earphone-nya. Setelah itu tinggal kita pindai ya. Nah, setelah selesai menggunakan earphone-nya, kalian jangan lupa untuk menyimpan kembali ke dalam pot-nya ya teman-teman, untuk mengisi daya. Dan sekian reviewnya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai jumpa di video gue berikutnya ya. Bye-bye.